Open the case and let's see. Oke, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang semua yang berkaitan mengenai berbagai senjata dengan sembarang jenis. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas pistol yang paling laris dan favorit saya ini termasuk di Indonesia, yaitu HS9. HS9 ini diproduksi oleh HS Produk, yaitu memiliki kemasan dengan persen terbatas di Indonesia, merupakan perusahaan yang didirikan oleh IM Metal pada 1991 di Kroasia. Lokasi perusahaan tersebut lebih tepatnya ya berada di Ozal, sekitar 50 km dari ibu kota negara Kroasia di Zagreb. Yaitu setelah produk HS2000 mengalami kesuksesan besar di pasar global, HS Produk terus berkembang pesat dan merubah lokasi produksi di Karlovac, Kroasia. HS Produk telah memiliki sertifikat untuk pengembangan dan pembuatan bagian-bagian pistol, senapan serbu, dan suku cadangnya. HS Produk juga telah mengeksportir senjata terbesar ke Amerika Serikat, dan HS tersebut memiliki banyak jenis ya. Yang paling saya sukai itu jenis standar, dan jenis standar ini modelnya HS9 kaliber 9x19, berat tanpa magazin 705 gram, kapasitas magazin 16 round, 10 round, 15 round, dan tergantung dengan magazinnya sendiri. Berat magazin kosong yaitu 85 gram, berat magazin terisi penuh 280 gram dengan 16 round, panjang keseluruhan 180,5 mm, panjang barel 102,5 mm, tinggi 139,5 mm. HS ini juga teruji kekuatannya ya, dari kita cebur-ceburkan ke air dan kita coba tembakannya masih sangat standar dan sangat enak sekali untuk dilihat, apalagi dicoba ya. Di Indonesia sendiri, HS sering digunakan oleh Kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan di suatu kesempatan, saya pernah mencoba juga ini, sensasi dari HS. Waduh, ini paling saya suka ini. Dengan akurasi yang sangat bagus sekali. Bagaimana? Mantap bukan? Tentunya bukan. Ya. Itulah sekilas review singkat dari pistol HS9 ini, pistol favorit saya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini ya, agar terus berkembang dan memberikan inovasi-inovasi tentang senjata. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain video. See you.